satu satu kita bahas senang, Anies Baswedan dulu mm -hmm. kalau dalam teori manajemen kan ada must dan wants ya ada harus dan ingin gitu. yeah. ya misalnya orang mau punya mobil mobilnya itu mustnya harus apa mm -hmm. ya pokoknya bisa jalan, ada AC-nya biar dingin okay. masalah sound system ada apa enggak belakangan mm -hmm. tapi ada wantsnya, misalnya mau sound systemnya bagus ada uh, power oh. steering, pakai mm -hmm. power window dan lain-lain nah buat mas Anies, must dan wants ini terlihat clear gitu mm -hmm. Masnya apa? Dia mau maju. Nah, kalau dia mau maju, itu yang harus ditempuh dulu. Masalah wants ini kan pasangannya siapa. Gitu ya. Nah, kalau dia bisa milih, silahkan pilih. Nah, ini sekarang saya menilai begini. Buat Mas Anies, saya tidak melihat atau tidak menemukan jawaban kenapa rezim pemenang pemilu mengizinkan kartunya Anies Baswedan ini hidup lagi. Mm -hmm. jalur politiknya Anies Baswedan ini ada lagi. Yeah, yeah, yeah. Nah itu saya nggak ketemu tuh alasannya. Yeah. Karena kan dia 2029 pasti akan jadi penantang serius. Betul.